anjir. Hari ini RSV-an semua teman-teman. Nah, ini gue udah nyobain si RSV 4-nya nih. Ini motor buas banget ya. Seperti yang gue pernah ceritain kan, motor terkencang yang pernah gue cobain itu untuk ukuran naked-nya adalah Aprilia Tuono. Jadi versi naked dari RSV 4 ini nih, itu udah gila banget. Dan gue takut ngendarainnya. Dan kemarin gue bawa ini lebih sakit jiwa lagi lari ya, karena dia versi fairing kan. Sakit sih. Horsepower-nya nyaris 200 padahal tahun 2014 loh. Terus bodi motornya jauh lebih enteng dibandingkan R6. Jadi bener-bener ngeri deh. Itu bisa 300-an larinya anjir. Nih, si RSV 4 ini. Mana nih Big Dance? Suaranya kalau di GoPro gimana ya? Kalau di asli bikin jantungnya anjir. Kayak petir suaranya. Anjir. RSV 4 with RSV helmet ya kan. Udah perpaduan yang chaos anjir. Helm ganteng ketemu motor ganteng ya kan. Ini udah auto tampan dah. Udah 15 menit naik R6 kok berasa jadi kayak pengen naik IR lagi ya. Naik IR tuh seru banget anjir, gak ada capek-capeknya. Ini naik R6 sudah pegel aja nih pinggang. Padahal gak macet. Gue mau ngajak bos gue ke Sensi. Dia paling mager kalau ke Sensi soalnya. Tipikalnya mager keramen. Mau naik gak bang? Gak. Dia gak mau naik anjir. Huh?
Siap. Ada Rossi anjir. Jadi kita sekarang tujuannya mau ke Barito karena kita mau lihat mobil RSV, yoi, mobil apa namanya, Helmet Cars on Wheels, anjay. Jadi si RSV ini bikin gebrakan baru lagi nih di dunia permotoran, ya kan, di dunia perhelman sih lebih tepatnya. Jadi sekarang ada ini, ada apa namanya, bisa nyuci helm segala macam, servis. Di sini nggak bisa, ah, sini aja ya.